Halo, selamat pagi saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku peternak di Nusantara. Di pagi hari ini saya kegiatan rutin anak kandang dan seluruh karyawan di 78 Farm. Kegiatan pagi rutinitas, setiap pagi kita membersihkan palungan. Palungan itu tempat wadah pakan yang setiap pagi harus kita bersihkan. Dan limbah-limbah sisa pakan itu saya kumpulkan, saya bikin seperti ini. Ini limbah pakan dari kemarin sore. Ini saya kumpulkan, jadikan satu. Langsung kita masak lagi. Kita tambahi yang namanya ampas tahu dan garam. Nanti ini bisa untuk menghasilkan pakan lagi ke ternak kita. Jadi kita nggak usah buang-buang limbah ini ke luar. Kita masak lagi, kita kasihkan lagi. Jadi kita menggunakan limbah pagi ini supaya kita nggak terlalu banyak kerjaan. Jadi begini saudara-saudara, kita limbah pagi itu saya simpan dulu ke drim-drim ini. Drim-drim ini untuk penyimpanan limbah pagi. Setelah baunya itu kita rasakan itu agak-agak bau-bau tape, kita pagi langsung kita campurkan ke limbah yang baru. Kita kasih tambahan pakai ampas tahu dan sama garam grosok. Itu saudara-saudara, jadi kita tidak terlalu banyak pengeluaran supaya kita itu lebih irit dan keadaannya bisa bersih. Kalau tidak seperti ini, palungan-palungan pasti kotor sekali. Jadi untuk kegiatan pagi, palungan-palungan pakan ini kita bersihkan. Seperti ini contohnya. Ini kan tidak ada kotoran yang begitu menumpuk. Jadi nanti kita kasih lagi. Jadi pakan itu ganti baru. Biarpun bahannya dari itu-itu aja, tapi kan aromanya sudah beda. Jadi kambing tetap mau makan. Jadi gini saudara-saudara, untuk menghemat pengeluaran kita setiap harinya, untuk pengeluaran harian, kita bisa memanage seirit-iritnya, tidak banyak membuang sampah, tidak banyak membuang sisa pakan, kita gunakan lagi supaya kita untuk memanage pekerjaan itu lebih gampang. Jadi begini saudara-saudara, mudah-mudahan inspirasi seperti ini bisa digunakan untuk peternak saudara-saudara supaya tidak kosnya tidak terlalu besar. Begitulah, ini dari kandang 78 Farm. Saya sebagai kru kandang 78 Farm mengutarakan seperti ini supaya saudara-saudara bisa membuat pakan seperti ini dan bisa digunakan untuk kambing-kambing yang kita pelihara. Demikian saudara-saudara, mudah-mudahan informasi ini bisa berguna bagi sahabat-sahabat saya seluruh Indonesia untuk peternak-peternak kambing domba. Jadi istilahnya kita memberi informasi ini tidak harus kita mengharuskan membuat seperti ini, tapi seandainya di bulan-bulan ini bulan musim hujan, mungkin tidak bisa keluar untuk cari rumput atau bagaimana, limbah-limbah masih kita bisa gunakan untuk pakan. Demikian saudara-saudaraku, mudah-mudahan inspirasi saya ini bisa membuat Anda lebih tahu apa gunanya limbah dari pakan-pakan sisa ternak yang kemarin masih bisa digunakan. Begitu saudara-saudara, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.